organik, Bunda, tanpa MSG, tanpa pengawet. Sampai 3 bulan yang penting di freezer. Dari tahun ke tahun enggak pernah naik itu. Sayang 20 satuan kan 5.000. Tapi kalau seporsi 5. Oh, itu mau dimin sama Jisan enggak boleh. Oh, tapi kan dari Kementerian Pertanian, Pak. Oh, tempatnya yang lebih cocoknya. Iya. Ya. Online enggak bisa pakai. Ini dimsum ini. Iya, dimsumnya dia pakai ayam pilat, Bapak. Oh, ayam pilat. Pokoknya yang diet, yang kolesterol kan udah dihindari tuh lemak-lemaknya. Kalau di pertanian, Kementerian Pertanian. Di dalam kantornya atau di luar? Bapak ada di tenda. Oh, depan kantin. Maaf. Jadi di dalam Departemen Pertanian ada kantin, ya. Terus ada namanya apa? Pasar Tani. Pasar Tani, di situ jualannya. Ya. Dimsumnya. Ya. Namanya apa? Dimsum? Demarem. Oh, Dimsum Demarem. Dimsum Demarem. Waktu ini 2 tahun berturut-turut, Pak, itu kita. Oh, gitu. Di tahun 2020 enggak ada kegiatan apa-apa. Terima kasih, ya. Biar kering, biar sejam dua jam tetap cukup. Jadi yang dijual apa aja? Dimsum? Terus apa lagi? Bakso sama somai. Apa? Kol bakso? Tahu bakso. Oh, tahu bakso sama somai. Jadi kalau nggak ada di sini, ada di pertanian? Iya, ada ayam jamur. Kalau misalnya itu, Pak, pakai paksel. Paksel, Pak. Oh, pengirimannya? Pengiriman paksel, sampai bisa. Ya, ayam kepiting, ikan kepiting. Iya. Jadi udah berapa lama jualan usaha seperti ini? 8 tahun ya. Iya, biasanya kalian di perkantoran. Iya. LNCM soalnya ini kan ininya dua, perkantoran, departemen dalam negeri, departemen luar negeri. Ini ya. Satu aja. Ini atas nama siapa usahanya? Huda Anggit Prastowo. Huda. Iya. Itu sama Bu Tuti mamanya. Bu Tuti ibu. Ya. Kalau Huda ini. Oh, itu. Ini kalau di Mabesat, Pak. Mabesat Armada 1 terus di Wadarna, Suspok. Kata gue, Pak. Gitu. Yang nomor kami. Kalau ada di Bayangkari. Jadi kalau mau tinggal telepon atau hubungin aja ya. Telepon aja via WA, Pak. WA bisa ya. Iya. Nanti syukur-syukur ada apa namanya di follow IG-nya. Iya. Ada IG-nya kan? Iya. Ya, Demarem. Kalau pengiriman di alinnya. Ya. Udah, Bu. Apa lagi? Udah dibeli semua. Beli semua. Mau kan frozen biasa ya, dimsum. Frozen ada juga. Ada itu yang frozennya. Yang dimsum ya harus coba toh. Kan kita memang best seller dimsum. Itu Ibu lagi bikin apa itu? Bakwan Pontianak. Bakwan Pontianak. Oh, udang rebon. Berapa tadi? 10-nya 20.000. 10 20.000, 2.000-an. Minyaknya apa? Minyaknya tuh. Bakwan Pontianak. Terus minyak gimana minyak? Hah? Aman. Ya berapapun yang penting masih bisa kebeli. Kalau kita mikirin murah kalau ganti minyak, ganti sama air gimana kita mau makan? Jadi ini satu keluarga nih, Bu, semua? Iya. Oh. Udah 8 tahun usaha. Wow. Kalau tinggalnya di mana, Pak? Di Citayam. Oh, Citayam. Oh, keren. Depan stasiun. Iya, iya. Ini besok buka satu lagi. Di? Juanda. Juanda. Oh, Juanda. Buka tetap berarti situ ya? Ya, sebulan. Oh, sebulan. Pertanyaan. Gimana, Bu? Pandemi udah mulai berakhir? Ya, seneng, Bapak. Kayaknya kalau ditanya sedikit.
habisnya rasanya udah. Udah habis-habisan ya. Udah bisa bicara lagi. Udah. Tapi tetap bersyukur, Pak. Bersyukur ya. Sehat nomor satu. Iya, iya. Sehat dulu. Sehat dan semangat. Ya, semangatnya itu, harus ada. Penting sehat dan semangat tadi. Iya. Oke. Baik, Ibu. Terima kasih, Bapak ya. Semoga lancar laku laris ya. Terima kasih. Terima kasih. Yuk. Ya, subscribe. Ya, ya. Udah, Bu. Ya udah.